Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Hari ini aku mau bikin sayur tahu cabai gendot. Mumpung lagi banyak tahu di rumah. Untuk bahan-bahannya tuh sederhana, simple banget, enak, sedap, pokoknya kalian harus coba. Yuk langsung kita ke cara pembuatannya. Untuk bahan yang utama tentunya siapkan tahu. Untuk tahunya aku pakai tahu kuning, pakai 10 buah atau 10 kotak. Nah, tahunya tinggal kita belah dua bentuk serong seperti ini. Atau kalau misalkan mau dipotong lebih kecil juga bisa ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita siapkan cabai gendot. Aku pakai 6 buah. Untuk satu buahnya tuh kita belah menjadi beberapa bagian, sekitar 3 atau 4 bagian. Oh iya, untuk cabai gendotnya sebelum dipotong-potong dicuci bersih dulu ya teman-teman. Nah udah selesai, sekarang bisa kita sisihkan. Untuk penggorengan siapkan minyak yang udah panas. Nah kalau udah panas tinggal masukkan tahu yang udah dipotong-potong tadi. Kita goreng sampai seluruhnya tuh garing ya. Dan jangan lupa dibulak-balik biar matangnya merata. Nah, kalau udah bener-bener garing, lalu tinggal angkat dan tiriskan. Sekarang kita siapkan bumbu halus. Untuk bumbu halusnya, pertama masukkan ketumbar sama merica masing-masing 1/4 sendok teh. Tambahkan 1 ruas kunyit, bawang putih. Terus masukkan bawang merah 4 siung. Tambahkan 2 butir kemiri. Kemudian cabai merah keriting, di sini aku pakai sekitar 6 buah. Tambahkan air dikit aja dan blender sampai halus. Nah, kalau udah halus tinggal kita tumis di minyak yang udah benar-benar panas. Kita tumis sampai tanak dan matang ya, biar nggak bau langu. Kalau misalkan teman-teman mau pakai tambahan cabai rawit bisa banget ya. Kalau bumbunya udah benar-benar tanak atau matang, sekarang masukkan lengkuas, daun salam, sama sereh. Nah, lengkuasnya dipotong kecil dulu, terus aduk lagi sampai harum. Kalau udah, sekarang kita masukkan cabai gendotnya, aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan air kurang lebih 800 ml. Nah, untuk bumbunya masukkan garam, gula pasir, dan kaldu bubuk atau penyedap rasa. Aduk semuanya hingga tercampur rata. Nah, untuk bumbu yang barusan itu bisa dikoreksi rasa ya teman-teman. Dan juga bisa tergantung kebutuhan. Jadi kalau dirasa kurang manis ataupun kurang asin bisa ditambah sesuai selera. Nah, kalau udah mendidih kita masukkan tahu yang udah digoreng. Kemudian masukkan 1 saset santan instan yang kecil. Ini ukurannya tuh kurang lebih 65 ml. Terus aduk semuanya supaya santannya tidak pecah. Jangan lupa dikoreksi rasa ya sampai rasanya pas. Diaduk-aduk seperti ini, kita masak pokoknya sampai benar-benar mendidih. Nah, nanti airnya tuh bakalan sedikit surut. Kalau bumbunya udah benar-benar meresap dan juga rasanya udah pas banget, tinggal matikan kompor dan siap untuk dihidangkan. Nah, ini dia sayur tahu cabai gendotnya udah jadi. Untuk atasnya teman-teman tinggal kasih bawang goreng ataupun daun bawang ya. Ini tuh enak banget. Rasanya pas, bahannya sederhana tapi nikmat luar biasa. Nah, itu dia untuk resep hari ini. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya.
Ketemu lagi di resep-resep berikutnya.